lainnya terserah, yang enak-enak aja buat mereka. Lalu lampunya sistemnya nanti kalau sini main, sini mati, ini nyala. Tiga ini. Ini segini juga. Tujuannya apa itu? Biar dalangnya nggak capek atau gimana? Sekalian. Oh.
Tongji, dan yang terakhir Sahabat Pustaka Production. Baik, para sahabat Pesta Buku dan Festival Budaya Banyumas 2010, sebelum kita menuju Gerbang Pakeliran, akan dilakukan penyerahan tokoh wayang, yaitu tokoh Yesus, kepada Ki Dalang.
Tokoh Yesus akan diserahkan oleh ketua panitia. Untuk saudara Antonius Fendi, dipersilahkan.
ngaken kutu dalem untang ati menawi pitados lan ngandel daya pinaringan gesang lanjeng pramila minangka caos kabar kadingan tresna dalem alam menika cipta kang kasebat wayang wahyu wayang utawi pewayangan nggih bayang-bayang minangka gambarane urip ala becik bener lan luput. Pramila gambarane carita sejatine ya mung loro, mati urip, padang peteng, lanang wadon, ala becik. Sing becik tinulato kang ala sing tirana. Sing sapa disiki ala ing kono wahyu kamulyane bakal sirna. Sirnaning wayang rampung, kukut mlebu kotak, ora beda kaya manungsa. Mung wae yen wayang mlebu kotak, wayang ingkang medhar wahyune kalah. Wahyune kalah kang sinerat ing kitab suci dipun medhar lan dipun wartosaken srana ringgit utawi wayang. Ancasipun wartos kadingan dalem saged tumatem lan rumasuk kanthi temen. Pangkalipun wayang wahyu ing menika medhar sabda lan nguri-uri kabudayan. Dimulailah cerita Alkisah di desa Nasaret, wilayah Yudea, dalam pemerintahan penjajah Roma, tepatnya di rumah Abdi Imam Bait Allah, yakni Bapak Yoakim. Bapak Yoakim adalah ayah Maria. Dia tersohor atas kesetiaan dan kesederhanaannya. Maka tak heranlah kalau dia dipercaya menjadi abdi imam bait suci. Yoakim didampingi istri tercinta, Ana namanya. Timbullah tanda tanya dalam diri Yoakim dan Ana atas kedatangan Maria anaknya dan juga Yusuf calon menantunya. Sebab Maria dan Yusuf datang seperti ingin berkata sesuatu, namun tak kuasa menahan derasnya air mata. Minangka pembukane carita nembe ing dusun Nasaret mlebet ing tlatah nggih nyoba kacangan tresna trinesna senadyan kaya swane tebih kacek nalika semanten sang Yoakim sajak tangan kuwantu surau sing manah sang putri kinasih. Mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan. Tansah nyawang, menteleng baik.
yang kakang mangkono kuwi dudu tresno nanging kuwi nafsu. Apa sirahmu tresnani amarga kuwi uga sing digesake wong liya dudu karepe dhewe. Yen sirahmu tresnani amarga digesake wong liya kuwi dudu tresno kakang nanging kuwi wong manut. Itu bukan cinta tapi nurut. Aku takut malam kakak. Apa siram dan bisa tertekan bisa tertekan nari kolomai campuran rosu antara meloro susah langsung bukan biro bunga susah tetap sepio yang mangkono krisik disebut tersno kakak. Apa siram menompolan paling pangan buruh malam kalbu tangku amat gokwi muruhan nompuan tuan sepunggal utangku kuwi jenenge tresno kakak. Iyo Yayi Mariam pinten meneng kakak. Apa silamu melu gerak penggalih lan nurung tuanine nalika aku tandang susah lan sedih yen mangkono kakak ngusuk kuwi sing diarani tresno. Apa silamu nangis aman buat berjuang sinten Maryam, aku malaikat Gabriel dutane Allah. Maryam, kowe aja wedi awit kowe thank you.
mengko titah limrah. Dikok ngomong ke Jogja, ayo ben mie instan, jangan. Tetapi nak sekali-kali ya boleh, di sana ada jualan mie instan. Tapi aja saben dino, aku ndak dikira aku orang marani payu sing dodol mie kae. Aja kleru penompol lho ya. Sekali-kali tuh kerep lho, sekali-kali tuh kepiye to. Kuwi sing penting tuh kae dar sayuran Nyanyi Mariam. Kui mau guyon, lah ya guyon, seni ini bisa diguyon. Nanging wangsulan sing rada serius kepiye kakangku. Ngene Mariam, aku duwe resep awet muda. Para kanca bisa midhangetno. Resep iki bisa dicakke tumrap sapa wae. Sabar ora anggon menengke pangandikanku iki Yai Mariam. Iya kakangku, sabar. Telung jam isih nyandak. Kepriye resepe kuwi Yayi? Ana 8 perkara menawa wong kepengin awet muda Yayi, apa kuwi kakangku? Ingkang mangko siji, bersikaplah ramah dan menghargai orang lain. Nenggih sang Gratus kengabdi nijer ugi nyun mawarto nyun dawuh sang patih. Eh para kadang Gratus nijer lan para prajurit Romawi kula 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 kabeh padha midhangetno sang Kaisar Agustus paring dawuh. Thank you.
Kowe ngomong aku mundur karepmu piye? Kowe ora ngerti yang ora apa? Aku ngerti. Bar ngopo? Yo, aku arep sensus penduduk. Arep bakal ngitung penduduk Yudea. Ayo mundur, bela dalah. Murang toto patramu. Apa ana sing jenenge bangsa dijajah iki nrimo? Yen mangkono, ora mundur pecah sira bela. Wengilani dadaku, eh? Wani karo aku. Apa sing tau dhewe tempile andur mundur. Yeah.
satu giman. Maknane apa sih jane? Critane wong padha rame-rame ngoyok darah mabur. Tapi kelalen karo piyik sing nang dipon. Piulange dadi wong aja seneng guru sing ketane ketone dhuwur-dhuwur. Barang sing ora perlu kaya kowe kan. Kok kaya kowe. Dalam mau muni guru uten kelangan belek. Kaya kowe kan. Aja nganti wong guru uten kelangan belek kok kaya kowe. Iya kan? Jajalakan sini perkenalan disit ya. Iya, perkenalan kuwi penting. Ya. Nggih, saderengipun kula derek tepang kula saking Paropi Korea. Cilacap bercahaya. Nami kula Amin. Amin. Gara-garane wayang Wahyu saking Kroya menika. Amin. Niki tokohe kula Amin. Menawi kula aman. Aman dan amin. Amin alhamdulillah. Kula sakonco menika paguyuban wayang Wahyu Hamangun sih Kroya. Paguyuban ingkang madhep nalika tanggal 12 Desember tahun 2009. Kula sakonco gadah sanggar kesenian wayang ingkang mapan ing pastoran Tias Dalem Kroya. Gandeng sami-sami anggenipun peduli kalian wayang lan krawitan, pramila paguyuban menika madeg. Dados menika ingkang pentas wonten mriki tiyang-tiyang ingkang sami nembe latihan. Menawi wonten klentak-klentu nggih nyuwun gunging samudra pangaksami. Dalange ya latihan. Wiyagane kowe lah dalang ganteng-ganteng. Sindane tua-tua nek nom dalangnya ndak kacau tua sopan memang disengaja dados nyun sewu niki niagane Romo Handi niku dora doyang iwak kirik kecuali siji mbah tuh gimana. Batu gimana ngeri tulan nang pastoran ya sebenjaben mangan jalukin iwak ki dang. Kenal batu gimana? Batu gimana ngeri ya sih nganggu batik mau. Lagi udah? Nah karo sing jenenge Romo Handi jan akrab banget. Angger bar wis rampung nggone sholat sore terus tindak nang pastoran Romo iwak ki dang. Iwak ki dang lo ya. Enak tenan. Mika wayang Wahyu Hamangun sih ingkang ngesuwi Bapak Sutrisno. Piyambakipun nek kula tingali kok kados Susno Juwaji nggih. Nggih lho. Kula riyen nalika pisanan Sumerep niku lajeng wedhos. Wedhos ki apa? Wedhos niku. Wedi. Nah, Wonosari, Wonosantun, wedi wedhos. Ajre Romo. Oh ajre, si ajre. Wong karang kelalen ya apa-apa. Kowe lah boso kok campur-campur. Nah iya. Karang asale nyong sekang Kutoarjo Purworejo. Terus le tugas nang Korea. Korea. Tapi yang terbayang dari bahasane cumpar campur ora karepang sing penting enak dipangan. Apa aku enak dipangan? Ayam buatan ngomong bang. Siki jajar sing dadi warang kono paleh tigo aku ora kulino nyekel wayang niki wonten Mbak Daryanti niki sing paling kiri Mbak Daryanti anggere teng pundi-pundi dipuntutke kalian garwane amargi kuatir padahal kuatir yang tidak diperlukan tidak perlu karena dalangnya pasti tidak akan suka dengan yang namanya sinden. Sudah barang tentu itu. Dalangnya adalah seorang pastor Katolik Roma yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai selibat. Ala apa kowe?
Doradong piye wonge. Sing doya sing nonton tok kae nang kanan. Mbak Daryanti. Kemudian sebelah kanannya lagi Mbak Yati. Ini juga ditutna dening bojone. Sing nang mburiku persis. Jenenge Kang Prapto. Soale dalange nom. Jenderal Suprapto, hormat. Mas Prapto ini merupakan teman dekat saya yang juga pinter dalang. Maka selain pinter dalang, tentu saja dia pinter menyiapkan wayang untuk dalang. Kipas angin sing nang isorku mati. Menake gembrobyos. Kawit tawel wis gembrobyos, masang kipas angin mati. Samsaya gembrobyos. Siki kang anu kang, wayang Wahyu dijelaskan lah itu apa sih wayang Wahyu itu? Burung rampung. Kalah. Ora apa-apa, ora dikenalke, ora apa-apa. Berikutnya. Ini karena tidak diketukkan, tidak diikuti oleh suaminya. Ini namanya Bu Kamiyati. Bu Kamiyati adalah seorang yang sungguh suci. Dia kemana-mana memakai jilbab kecuali kalau sedang bersinden. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah iki ya ditutke bojone padha bae. Namanya Bunga Tirah. Memang namanya mirip seperti pesindennya dalang kondang Kinarto Sabdo. Makanya mudah-mudahan Romo Handi juga semakin kurang ngomong pokoknya. Yang penting jadi pastor sing apik. Tujuannya dudu dadi dalang. Dadi pastor. Pastor ki aja nganti lepas ing pitutur. Pastor ki nek iso pas ing saben-saben mitutur. Malah mejang dalange temrungke kotak mutiar kowe. Ayo ben. Wis rampung ning kenalke ya. Ya, iya kan wayang Wahyu itu apa? Wayang Wahyu adalah wayang yang ritanya diambil dari kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Wayang Wahyu itu diciptakan oleh Buder Timotius Wignyo Subroto FIC pada tahun 1960 di Surakarta atau di Solo. Lalu apa bedanya dengan wayang yang lain kan? Ada yang disebut wayang Purwo. Wayang Purwo itu ceritanya dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Jadi apa yang menjadi kekhasan wayang Wahyu? Jelas. Kekhasannya ada pada ceritanya, yaitu mengambil dari kitab suci, tujuannya untuk mengajar, menghibur dan memberi siraman rohani. Nah, bengi iki aku karo kanca-kanca bunga banget. Sebabe diparingi jejibahan dening Romo Kristiadi MSC. Wah, Romo Kristiadi. Piyambake Romo Kristiadi kuwi ngesuwi Sahabat Pustaka Production. Ini merupakan paguyuban mahasiswa pecinta buku di Purwokerto yang kemudian menggelar Pesta Buku dan Festival Budaya Banyumas 2010. Acarane ngapa bae, Kang? Acarane jar ngaduk. Akeh banget. Ana sing jenenge 2000 memasang jilbab. Sare-sare. Dadi wong iki sing sare, Kang. Wayang Wahyu dalam pelajaran dari Korea. Kang, ajak Lalen juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Lalu disebut juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Olahraga Kebudayaan Tu Yosef, Paroki Katedral, lan uga bisa disebut Bapak Eko Ekaria Pongono. Iya kan? Kan? Kepriye di? By the way kan? Apa women? Omong-omong dewek sebagai warga bangsa Indonesia lagi prihatin yang gede banget kan? Lah
kan jeblukane Merapi diitung aku mau maca berita sing terakhir nganti 20 km sing ngungsi kira-kira ana 150.000 wong gule nyembur munggah lari nganti 6.5 kilo adoe kan hujan abu papan-papan kanggo ngungsi bertambah banyak kan akibatnya kebutuhan logistik juga bertambah. Nah kan saya ujukan untuk bersolidar dengan korban bencana alam kan khususnya korban Merapi. Mungkin sekarang banyak penonton yang datang, maka saya tantang, ayo berbela rasa. Nanti panitia akan mengkoordinir bantuan Anda. Benar itu. Yen mangkono iki uga wis dicepake. Iya. Mengko para sing jenenge niaga uga wis nyawiske apa ya sing jenenge kotak diderke bareng-bareng podo bersolidar. Wah, acungi jempol kuwi. Peromo dadi berkah dalem Romo. Kayak misal menteng stasi ya Romo? Iya. Kok sana ini pentingnya gede temen Romo? Paroki katedral di makmur Rakoyo Kroya. Wong Kroya aku nesu pikir orang mau peni ramane. Tak jadi Romo ini kerposo opo-opo kerso. Iya. SG. Iya. Karo Romo kok tentu lagi. Aku seneng banget dene ana usul supaya layangan bengi iki diujuke nggo korban bencana alam. Pancen awake dhewe uripe nang daerah bencana. Nggih Rama, kondisi Indonesia sekarang adalah sedang berperang. Maksudte Rama? Maksudipun kudu basa nek karo Rama iki. Rama iki nang dhewe dihormati e. Senang diantok kerpiak-yakan kaya dalangi. Selesai. Nah sekarang silakan panitia yang sudah bertugas. Gempa bumi dan tanah longsor, di balik kekayaan, kesuburan dan keindahan alamnya, Indonesia ternyata menyimpan banyak potensi bencana ya Romo. Ceritanya Indonesia berarti semua yang bisa dilakukan adalah pengurangan resiko bencana. Sudah pasti bencana itu ada ya Romo. Namun bagaimanapun kita mesti berpikir bagaimana kita mengurangi resiko dari bencana itu. Maka inilah yang perlu dipikirkan. Tapi anu, sing jenengane pengurangan resiko bencana itu bicara soal kesadaran. Bagaimana dan menyalahkan terus-menerus. Mulane mari kita ujukan lagu-lagu yang kita dendangkan ini untuk menghibur para korban bencana. Kita nanti akan menyanyi diiringi oleh kelompok Krawita. Walaupun kita berdendang melantunkan lagu dolanan, kita tetap ingat, mari kita anggap bahwa ini sebagai persembahan penghiburan untuk para korban, begitu le. Oh iya Monsinyur, ngesoaken dawuh Monsinyur. Monsinyur menika wonten lagu wong niki nggih, karang acarane pameran budaya Banyumas, rencang-rencang badhe ngaturi pisungsung Trutur Banyumasan. Menika lagu kesedihan, kita mencoba ikut. Thank you.
nang Pemalang, nang Parki Pemalang bise godol terus rime rusak ngeblong, terus teman-teman pengrawit itu kemudian istirahat lalu sholat minta kepada Tuhan supaya bisa sampai ke tempat tujuan di Paroki Pemalang. Begitulah situasi kekeluargaan yang ada di Kerawitan Hamangose ini. Sami-sami bayi to sang teh pingin cipiaran baku.
pinju jiwa kusiro dalam Sri Yesus. Bergulirnya cerita, tidaklah berhenti Sang Maria mendampingi Sang Putra terkasih Sri Yesus yang lahir dari rahimnya karena kuasa Roh Kudus. Sekarang Sang Isa sudah dewasa dan sudah sementara waktu berkarya melaksanakan kehendak Bapa. Sri Yesus hidup sebagai guru, nabi, tabib, dan Sang Ratu Adil. 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, Sri Yesus Isa selalu lurus pendiriannya dalam mewartakan kerajaan Allah. Semakin banyaklah pengikutnya, tetapi rintangan pun semakin banyak. Para imam bait suci, orang Farisi dan sekutunya, beserta prajurit Romawi, merundingkan mencari sirnanya Sang Nabi. Samping carito, dan anggenya Sang Maryam ngamping-ngampingi Sang Putra kinasih nenggi Sri Yesus ingkang niyo saking buah karbani pun awit kuasa dalam Sang Hyang Roh Suci. Sak menika Sang Isa sampun akhir diwasa lan sampun sak petalis dan anggenya makaryo ngelampai dawuhing Sang Hyang Romo. Sri Yesus gesang minangka Sang Guru, tabib lan Sang Ratu Adil. 1 tahun kali tahun agung di 3 tahun. Sri Yesus weh, lah Yesus mapan orang ini. Ayo, saiki weh kecerdal nyatane ada ngendi murid-murid ini eh? Murid-murid wis podo jireng getih wedi mati, podo melayu. Ayo, ngendi sing jeneng kasetyan sing dugemi dening murid-muridmu? Endi sing jenenge ajaran kasih sing dugemi dening murid-muridmu? Nyatane padha bubar mawon. Ayo, saiki tak klek gandang. Suwanake ngarsane Pilatus, atur jeneng aku kowe. Thank you.
priye? Ora gampang anggone njlomprokake Yesus ben kena pasal hukum pati kan. Lah kepriye? Lah sampean ngerti dhewe. Kawit isuk-isuk mawae dhewe nyak bakal nyekel Yesus. Ning ora iso, duit kuntek kan. Ngentek-entekke biaya. Abi to rek, nganggo duit kuwi iki. Are mangsane duit baik cuci, cacai rong atus dewe biayanya piro baik ini mongko gak ngerokok abah ini lho kan burung gue pasti Judas Iskariot Judas kuwi wong licik wong jubling mongko njaluk bayaran gede kan gue cekel Yesus parah jan, marah itu tuh asa ini kan entek duit pokoknya ya dibalas kepriye sing jeneng maklar kasus utawa Markus sing jenenge konspirasi hukum utawa tindak kriminalisasi ya kaya ngene iki kan nganggo biaya rumah sakmu kan ahli toret saren-saren mesti ono bakal mesti ono akal masa tindak supersif pasal supersif iya kan lah mau wis ono ngarsane Pilatus wong-wong padha bengak-bengok bengokane ngene siji Yesus ngubupi wong-wong supaya orang bayar. Thank you.
Pilatus. Jam 3 Yesus pun wafat menyerahkan jiwanya. Sorot mentari pun tertutup kabut dan terjadilah petir kesabutan. Terjadilah kegelapan. Ucap si Yesus segera kapentang sinalip atas dawuhing sang Pontius Pilatus. Kelo ing kahanan soroting basonto nalika samono segera katampil kita peteng gedhet ketaman kuasaning pangeran. Ucap 3 jam lamanya Sri Yesus ginantung ing salib. Nalika samono Sri Yesus ing tabuh 3 banci siang segera masaken sop maneh. Thank you.
Tidak, Tuhan tidak butuh penghormatan dan penghargaan kita. Lantas seperti apakah Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat menghargai martabat manusia. Ia sudah terlebih dahulu menghargai kita manusia. Apa buktinya? Buktinya Tuhan beserta kita. Ia masuk dalam kehidupan manusia. Sang Isa diutusnya. Sang Isa utusannya masuk dalam hidup manusia, senasib dengan manusia, menderita, wafat, dan akhirnya dibangkitkan. Sini.
Kami ya. Ya. Terima kasih.